Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Untuk hari ini, episod Lensa Spotlight kita pada hari ini, kita akan dapat saksikan bagaimana aksi dan gelagat peserta-peserta dari negeri Bahawayu ini di Sabah untuk mempamerkan, menunjukkan kehebatan dan juga aksi mereka. Jom, tanpa memaksa, saksikan bagaimana kehebatan peserta-peserta Sabah. Umur 19 tahun, berasal dari Penampang. So, lagu yang akan saya bawakan audition hari ini adalah bertajuk And I'm Telling You. So, hope you guys enjoy. Kan ingin untuk menghibur lah judges gitu, and then saya ke kanan dan ke kiri just to entertain them. Time tu memang saya nervous sangat, lepas tu kena cakap yang memang saya terlalu banyak gerakan, and then mungkin saya terlalu nervous or maybe saya terlampau mau entertain dorang. Okay, thank you so much sebab bagi saya peluang ni untuk audition Spotlight 2014, and family, this is for you, and I'm going to do my best. Insyaallah, I'll do my best. Okay, thank you. Thank you.
McDowell Estomaris. Ada Nasrul menari dan macam-macam lagi lah. Karena soal-soal ini itu, tapi saya ambil itu sebagai semangat positif untuk membina. Juga yang saya dapat beli ini. All the comments that they give to me, I will check it and I check it as a positive way. Thank you. Yes, I got it.
God, I'm so happy. I'm going to do my best. Insyaallah, I'll do my best. Alhamdulillah untuk di Kota Kinabalu, dua hari berada di Kota Kinabalu, saya cukup teruja dengan bakat-bakat yang sungguh baik sekali. Dan kami juri-juri memang menghadapi masa yang sukar untuk memilih mereka yang akan bersama kami di Kuching nanti. Just now di dalam, memang nervous jugalah because it's scary and all. And then the juri terlampau rapat kan, but so far so good because dalam tadi juri cakap your voice is amazing and like they like it. Ada iras-iras Najwa. Begitulah banyak peserta-peserta Sabah ni yang berbakat dalam bidang nyanyian. Dan untuk anda semua, jangan lupa saksikan Lensa Spotlight pada pukul 3 petang semestinya di Astro 180. Saya Am mengundur diri. Assalamualaikum. Kita jumpa esok. Lensa Spotlight. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa khabar anda semua? Kita bersiaran untuk hari yang ketiga pula untuk Lensa Spotlight kita hari ini. Jadi kita hari ini, kita akan mengetahui siapakah peserta Sarawak, siapakah peserta Sabah yang akan terpilih sebagai 10 yang terbaik yang akan berentap di Auditorium P. Ramli RTM Kuching pada pukul 2 petang secara langsung di Astro 180, bermula pada 26 April ini. Jangan lupa tau, pukul 2 petang. Dan kita ada 5 konsert yang akan kita adakan nanti. Jadi siapakah yang layak ke peringkat akhir? Okey, untuk hari ini kita akan mengetahui siapakah peserta Sarawak dan juga Sabah yang terpilih. Jom kita saksikan debaran 10 peserta yang terpilih. Nama saya Muhammad Ahmad, berasal dari Kuching, Sarawak. Like you want me to, and I hold you tight, baby. Thank you.
is for my bed. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Nama saya Chris Van Poller, berumur 18 tahun dan berasal dari Kota Semerahan. Apalah yang hendak dikata, sudah suratan takdir menentukan. Oh, inilah ragam manusia, manis di bibir tangai bermain lidah. Kerana telah masuk ke rancangan Spotlight 2014 dan perasaan amat teruja lah. Dan saya berharap agar saya sendiri dapat memperbaiki lagi dan menimba ilmu dalam rancangan Spotlight 2014. Takdir Maha Esa, restu banyak benda, mencapai cita-cita. Assalamualaikum. Nama saya Ida Syafina binti Suhaili, berasal dari Kuching, Sarawak, berumur 18 tahun. Berlindung membara menjadi tendang yang badai menuju berdarah. Lalu berpusar bagai ribut yang menemani jiwa. Kerinduan bukan teman yang saat dikala sepi, rindu bukan teman. Andai nilai setia tiada, bagaimana pula gantinya? Dan kecewa kini dipuli rasa kasihmu, hanya ku yang mencari. Nama saya Rina Bayu Adilana Anak Jimmy. Saya berasal dari Serian, Kampung Sorak Dayak. Jagalah diri selalu. Sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Sukanya untukku melupakanmu, kenakah ku cintai selalu. Nama saya Zahidin bin Abdul Rahman, berumur 22 tahun, berasal dari Kuching, Sarawak. Yang pasti aku tak melupakan juga. Kau percik api membakar kenangan nama. Aku tak tahu menilai cintamu, aku tak mampu pertahankan. Tinggalkan ku, perlahan-lahan ku terima. Okay. My baby, you are the reason I could fly. And because of you, I don't have to wonder why. Terima kasih cinta.
ada anak suruh menari dan macam-macam lagi lah karena soal-soal ini itu, tapi saya ambil itu sebagai semua positif untuk membina. Thank you so much sebab bagi saya peluang ni untuk audition Spotlight 2014. And family, this is for you. And I'm going to do my best. Insyaallah, I'll do my best. Okay, thank you. Just now di dalam, memang nervous juga lah, because it's scary and all. And then the jury terlampau rapat kan, but so far so good, because dalam tadi juri cakap, your voice is amazing, like they like it. Ada iras-iras Najwa. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita untuk Lensa untuk hari ini. Hari yang ketiga Lensa. Terima kasih kepada semua penonton kita yang menyaksikan Lensa pada Rabu, Khamis dan juga Jumaat. Dan jangan lupa, minggu hadapan pula akan bermula hari yang sama, waktu yang sama, iaitu bermula pada hari Rabu, Khamis dan juga Jumaat pada pukul 3 petang di Astro 180. Tahniah kepada 10 peserta yang telah layak ke peringkat seterusnya, iaitu 10 yang terbaik akan berhadap di pentas Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Tahniah kepada peserta Sabah, Aivin, Johnny, Meg dan juga Elo. Manakala daripada Sarawak, tahniah kepada Zai, Amy, Bayu, Lydia, Akmal dan juga Chris. Inilah 10 peserta kita yang layak ke pentas Spotlight 2014. Assalamualaikum. Saya Am mengundur diri. Jumpa lagi di minggu hadapan. Perasaan saya saat ini sangat-sangat gembira dan amat-amat puja sebab pasangan adik-beradik dapat masuk audition Spotlight 2014. Kami nang memang nervous deh, tapi thanks for the jury, cause I got it. Thank you. And saya rasa memang sangat nervous lah sebab ramai peserta-peserta yang lebih berbakat daripada saya. Tapi akhirnya saya yang kena pilih.